sedangkan strateginya masih ragu. Jadi makanya set kedua tadi jadi apa ya, kebaca terus permainannya. Harusnya nggak boleh didorong datar terus, sama Ginting didorong datar terus, padahal ya tadi udah apa namanya, udah ditungguin sama sama Nishimoto gitu. Jadi makanya dari yang kita bilang tadi, harusnya nggak dengan cara bermain seperti itu, tapi memang itulah yang terjadi di lapangan. Jadi mungkin ya evaluasi lagi, memang ini apa namanya, bukan kondisinya sih ya, tapi memang cara mainnya tadi salah mempergunakan, karena memang udah ketebak terus gitu, tapi tetap nggak bisa berubah dari yang udah dibaca sama lawan tadi. Padahal kalau sedikit dirubah dan lawan juga nggak bisa enak, jadi ya itulah yang memang harus dibaikin lagi ke depannya. Berarti selanjutnya untuk berburu poin untuk nanti bulan Liga ini, antisipasinya atau strategi yang disiapkan? Ya, mungkin berangkat ke ini ya, apa namanya, Australia. Ya, mudah-mudahan disitunya bisa bermain lebih bagus lagi. Jadi ya setelah ini memang ya terus ya kita koreksi, memperbaikin, apalagi kan mau jelang Olimpiade, jadi apa namanya, apa yang harus dibenerin ya emang kita coba terus berusaha untuk memperbaiki di Olimpiade ini. Jadi yang mau di fokus pada gimana keluar dari tekanan? Iya, jadi seperti itu aja sih tadi, karena nggak bisa ngerubah dari pola mainnya tadi gitu, karena kita kan kalau udah terbaca permainan kita kan harus cepat berubah. Nah, di situ nih enggak cepat untuk merubah situasi.